menyambut agama Islam untuk menunaikan ibadah umrah. So macam mana mungkin doktor ada cakap dengan Solin ke macam mana persembahan pemain-pemain dalam kejohanan ni? Okay, kalau nak ikutkan sepanjang perlawanan kita di Taif, kita mempamerkan sebenarnya perlawanan yang hebat, okay? Yang bagus di kalangan pemain kita. Kalau nak dikatakan, kalau ditanya pada tim-tim lain pun, okay, mereka mengatakan bahawa Malaysia adalah antara saingan yang terkuat okay, semasa di Taif. Tetapi mungkin dengan keadaan cuaca and then kita kena apa kata adjust kita punya badan kan. Dan sampai-sampai itu pun tak rehat, ya, tak ada cukup rehat. Tak ada rehat yang cukup. Jadi itu merupakan antara halangan-halangan kecil sebenarnya okay, yang dihadapi oleh pasukan. Tetapi secara keseluruhannya, boleh saya katakan bahawa performance yang ditunjukkan oleh para pemain sangat bagus okay, dan boleh kita tingkatkan lagi untuk masa yang akan datang. Okay, kalau kita tengok ada 6 ke baru, 5 pemain bawah 19 dalam pertandingan. Macam mana mixture daya nama ke baru? Okay. Untuk kita set up satu team yang bagus, okay, pada pengalaman saya, ia satu benda perkara yang bagus bila kita mix antara yang ada pengalaman dengan yang baru. Kerana yang baru mungkin dia boleh mendapat pengalaman daripada game-game yang dia main tu untuk dia pertingkatkan diri dia lagi. Okey, tetapi dalam kombinasi ini satu pilihan yang bijak. Okay, kerana berpengalaman dan juga yang baru ni mungkin dia ada kelebihan dari segi fizikal. Okay, jadi benda tu membantu pasukan secara tidak langsung. Okey, betul. Kalau kita tengok kebanyakan muka baru pula, kebanyakan daripada tim Sabah kan. Mungkin sebelum ni ada sedikit macam kekangan untuk melihat bakat-bakat mereka kan. Macam mana doktor lihat? Mungkin selepas ni ada lagi bakat-bakat yang daripada Borneo, contohnya Sarawak pula kan. Okey. Kita dah hadapan kan lagi. Untuk makluman, saya rasa pemain Sabah ni antara pemain-pemain senior sebenarnya. Mereka merupakan pemain-pemain yang mempelopori sebenarnya sukan bola sepak wanita ini. Okey, tetapi sejak kebelakangan ini, luar daripada Sabah dah mula join. Selangor kan, yang lain semua dah mula bersama-sama dalam pasukan. Sebab kalau dulu, seingat kita, kebanyakan pemain nasional semuanya datang daripada Sabah. Mereka memang hebatlah dalam sukan bola sepak. Kita tengok sekarang ni pemain Malaysia dah banyak keluar negara kan. Macam Dr. Sendiri daripada PRFM, adakah macam ada inisiatif untuk tolak lagi player-player kita untuk keluar negara kan, bagi mereka pengalaman di luar, exposure kan? Apabila mereka berada di luar negara, sebenarnya memberikan satu pengalaman yang lain, yang berbeza. Contoh seperti Azurin dan juga Liana yang berada di Kosovo sekarang kan. Jadi keluar negara itu bukan meninggalkan Malaysia, tetapi keluar negara itu mencari satu ilmu lain yang boleh dibawa okay, untuk memajukan lagi bola sepak Malaysia. Dan kita dapat lihat Azurin mendapat best goalkeeper. Pengalaman dia di luar sana tu dikumpulkan yang apa untuk tim Malaysia tu sendiri, which is very good lah, good initiative. Sampai dapat 2-3 ni, apa plan seterusnya untuk tim ini kan? Mungkin daripada doktor sendiri, PRFM, mungkin friendly dengan tim-tim yang lebih kuat ke macam mana? Okay, masih di dalam perancangan dan semestinya perancangan itu ke arah yang positif. Okay, kerana kami memang ingin memajukan lebih ke hadapan bola sepak wanita. Okay, dan ini bukan yang terakhir, nombor 3. So kita akan rancang yang lebih baik. Mungkin international game tu kita tak keluar, mereka kita jemput mereka ke Malaysia. So we are going to plan so many activities, so many development program also for the football. Yeah. Soalan sampingan. So pemain-pemain ni pun mereka sambil main bola, mereka sambil juga membuat beribadah, menunaikan umrah. So boleh kongsi kat dengan fan-fan. Ini adalah satu apa orang kata peluang yang orang kata dijemput menjadi tetamu Allah di tanah suci. Jadi kami rasa sangat beruntung sebab ianya tidak datang bergolek macam tu je kan. Okey, dengan apa kata walaupun dalam kesibukan kita untuk perlawanan, tetapi alhamdulillah kita manage untuk membawa pasukan bola sepak wanita menyambut agama Islam untuk menunaikan ibadah umrah. Okey, yang merupakan pengalaman pertama mereka. So ini satu pengalaman manis orang katalah. Okey, yang memang sukar untuk kita lupakan dalam masa yang terdekat. Mungkin lama pun susah nak lupa. Which is very good.